Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Ridwan Vlog. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys. Jadi ini kita mau pulang nih setelah kita mantai nih. Kita mantai keluarga 3 motor tapi lihat guys. Kita pulang baca dibanyakan. Oke guys, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar saya makin bersemangat lagi dalam membuat konten-kontennya ya guys. Oke. Dan follow juga Instagram, Facebook sama TikTok saya ya guys. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini kita ketemu teman-teman MX Lopar guys. Kita barusan ketemu di jalan, mereka juga mau pulang tapi mereka nginep kemarin, datang hari ini pulang. Kalau kita itu tadi datang siang, ini pulang. Jadi kita pulang banyak kan nih, rame 1 2 3 4 5 6 7 8 motor guys, di belakang ada lagi tuh motor. Oke, ini santai-santai dulu. Oh ya, tadi teh si mamang ada yang crash tuh, mantap. Ada yang crash 2 orang, baru sampai handle remnya patah, diganti dulu tadi, sampai tangannya juga lecet-lecet. Aduh, mungkin bawa motornya terlalu barbar ya kemarin. Sebenarnya kita nggak tahu semua ini nama-namanya, yang tahu tuh Asep, Vega dan teman-teman. Kita bikin konten, kita mau ke depan dulu tuh teman-teman guys, banyak kan, tuh. Ini ada Asep juga di depan nih. Nah, si naik lah, oh ya, dadah lah tuh. Ya, teman-teman kita tuh banyak guys. Tapi kalau disimpan di depan kita jadi nggak ada buat konten ya. Kita nanti suruh teman-teman kita ke belakang, ke depan lagi maksudnya. Ada kontennya tuh satu. Oh, ayo guys, kita ini santuy aja pulang nama, tuh ayo. Nah, ada lagi? Oh, gak ada. Oke. Balap-balap kita mah santai aja, kita mah tim kawal aja guys, di belakang aja ya. Merasa kompoi rombongan ya, nari ya mau ya. Tadi yang keren sama Pak motor ini katanya tadi teh, kita udah ngobrol-ngobrol, kita sambil istirahat kita berbincang dulu. Pantainya kelihatan indah, si unik bapak. Sampai jumpa lagi kita di lain waktu. Terima kasih.
motoran ngabring dia karena genep motor dalam motor udah berasa banyakan gitu karena motornya kebanyakan kenapa gandeng tuh cuman si mamang ini aja ya pakai lari. Perjalanan ini serasa seru gitu loh, banyak teman-teman, karena kalau berdua itu gak ada kontenin di depan, jadi polos aja gitu. Kalau gini kan rame tuh ngabring. Lurusan, kita mah setelannya suka tikung-tikung di jalan yang lurus itu pelan aja, santai aja. Kita ketinggalan, biarin lah, nanti juga mereka menungguin kok. Lagi mereka nungguin lagi. Gak kapok ya, udah crash juga mereka. Tahan mang, kita mau lewat. Nah. Banyak yang mandi di walungan ya, bukannya di pantainya tapi di walungannya. Yes.
sedikit apa siun sedikit para ringis sedikit hariwang karena kemarin udah terjatuh. Gua tambah juga di gangon. Be. Pancing jangan ya, kalau di tikungan kita pancing jangan ya. Jayanti mau isi bensin dulu ya guys, takutnya kehabisan nih. Mantap. Oh si bapak bawa oleh-oleh. Touring beneran ini mah, eh. Oke guys, mungkin nanti kita lanjut ya guys. Jangan lupa follow juga ya IG, Facebook, TikTok saya ya. Kita nantikan
video berikutnya ya guys. See you next, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.